Halo, kali ini gue lagi ada di gedung perkantoran dan hotel di kawasan Tamrin 9. Kali ini kita kebetulan diundang untuk menghadiri acara penganugerahan MURI kepada salah satu yang epic banget, gedung tertinggi di Indonesia. Ini bisa 3 kali lipat dari tingginya Monas, itu hampir 400-an meter gitu ya, 380 meter kalau nggak salah. Ini gedung keduanya, gedung pertamanya itu ada Luminor. Luminor itu tingginya sekitar 300-an meter gitu ya. Ini namanya sekarang adalah Autograph Tower. Keren banget. Kita ikutin ya, the tallest building in Indonesia. Check it out. Beserta keluarga dan jajaran Dewan Direksi Galion Group, yang saya hormati Pak Jaya Suprana, Ketua Umum MURI beserta jajarannya, serta Bapak Ibu para hadirin sekalian tamu undangan yang kami hormati. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan waktu pada malam hari ini untuk hadir dalam perayaan sederhana kami. Untuk berbagi rasa syukur atas penganugerahan rekor MURI. We can send this to anyone who wants, but all these numbers are really impressive. The one thing that you should take away from this is that when we talk about mixed use, this is really, really mixed use. Tonight from MURI, very exciting. What's exciting about that is it's going to put Jakarta on the map the way MURI should. Dan ini dia pemberian penghargaan dari Bapak Jaya kepada Bapak Lionel Gozali.
selaku Direktur Putra Gaya Wahana. Dan yang menjadi momentum dan selanjutnya kami persilakan kepada Ibu sebagai bukti tercatatnya otograf tawar di rekor Muri Indonesia. Dan sebagai ini ada buku di mana buku ini berisikan bahwa tercantum nama otograf tawar dalam buku tersebut sebagai the tallest building di Indonesia. Dan tentunya pada malam hari ini dengan inovasi ada yang mendapat penghargaan Muri karena nggak tinggi-tinggi amat gitu. Jadi kita kalau memberi penghargaan kita khawatir nanti dalam waktu pendek akan disulitkan yang lain. Tapi kali ini luar biasa, hampir 6 dan 300 meter. Berarti ini pertama di Indonesia, Pak? Ya pasti kan tertinggi. Kita JT malam ini kan satu kan ini kan acara semamuri bahwa bahwa Autograph Tower ini kan terjadi gedung tertinggi, tercatat sebagai gedung tertinggi di Indonesia termasuk Southern Hemisphere. Itu kan tujuannya pertama. Kedua juga memang ini kan step pertama bahwa gedung ini kan kita mulainya itu di 2013 ya. Kita mulai membangun gedung Autograph Tower. Kan step pertama bisa dalam step pertama dari menyelesaikan kompleks Tamrin 9 dan di dalam waktu 6 sampai 12 bulan pelan-pelan kita akan berlanjut ke nomor 2 ada pembukaan.